Rabu. Cik Sudirman kita akan menunjukkan cara-cara membuat perambut nak menangkap kerapu di perairan Tioman. Kita lihat bagaimana dia menyimpul tali-tali itu untuk menjadikan sebagai rambut. Dia kena gigit dulu, tuan-tuan. Itu yang mahal tu. Okey, dia test. Dia kurang sejepul panjang dia. Lepas tu dia ada pintal-pintal lah. Itu yang mahal tu, pintal-pintal dia. Okey. Kalau tuan-tuan berminat untuk apa menempah apa ni perambut kerapu, sila hubungi Sudirman kita. Cara-cara nak menikat. Dah siap. Sekarang dah jadi satu perambut. Ya, dia dah. Perambut kerapu. Langkah seterusnya. Langkah seterusnya untuk membuat ini. Ada mata yang kedua. Mata yang kedua, dia sedepa tu lebih kurang. Ya. Kalau siapa yang panjang tangan tu, depa dia panjang lah. Kalau macam saya, tangan pendek, pendek lah depa dia. Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Ya, pintal, pintal, pintal. Kita sekarang lihat member kita yang dah lalok tu. Dia ni dah mabuk laut. Itulah dia sepanjang perjalanan dia. Itulah kerja dia. Asyik melayan perasaan di lautan biru. Ini kita tengok rambut yang dah nak siap. Itulah dia rambut kerapu. Ya, rambut kerapu itulah namanya. Bang, ada sikit. Ada tak kerapu? Pulau dia, Pulau Tioman yang kita akan pergi. Itulah dia. Member-member yang pergi memancing ke laut, semua dah mabuk laut. Lepas tu dia tengah merehatkan diri. Ini sepul. Ini member dah lalu habis tadi. Oh, lena habis. Ini kapten kita. Kapten kita untuk menuju ke Pulau Tioman. Inilah keadaan di dalam buat pelayaran kita untuk pergi ke Tioman. Kita lihat pula member kita yang dah lalok di tengah lautan. Ini semua dah mabuk free ni. Okey, inilah keadaan di dalam kapal ni. Yang seorang tu dah dalam cerita lah. Dah mabuk habis.
Captain gitu. Di dapur kita, dapur untuk memasak. Tengoklah keadaannya. Sudah lengkap peralatan dapur. Ini member kita yang tak habis-habis dengan perambut dia. Rambut apa kerapu. Tengok member kita pula tu. Yang mendepa-depa pula tu. Apa dia tak ada. Tu dia. Sekarang kita tengok pula ikan hasil-hasil yang kita dapat ni hari. Ni yang baru kita dapat lah ni. Ni ikan macam-macam jenis ikan dia. Ni ikan krisi. Ni ikan krisi. Besar kan? Itu ikan krisi. Ni ikan apa tak tahu lah ni. Tengok. Ikan barat. Nak tengok hasil yang banyak di dalam tong, banyak tu. Dalam tong tu penuh tu. Okey, nanti saya tunjukkan lagi. Ini lautan biru. Panjang perjalanan kita untuk pergi ke destinasi yang seterusnya. Jauh lagi perjalanan itu. Mana pula kita saya ni? Jalan belakang. Okay. Terang. Yeah. Alright. Ini sepuluh je, yang lain banyak lagi. Nanti kita tunjukkan. Top lah. Tekan dulu.